berapa lagi, pokoknya sesuaikan lagi dengan DP tadi. Nah kalau sudah mersolek Pak, selamat sore Pak. Nah ini dalam rangka apa Pak? Dalam rangka menyimak webinar rapat kurikulum Merdeka sesi yang kedua. Webinar ya Pak ya? Ya. Ini dari mana? Dari kementerian atau dari mana? Dari kementerian langsung. Oh iya. Dan ini udah berjalan berapa waktu Pak? Udah berapa tahap mungkin? Dua tahap. Ini yang kedua. Ini yang kedua ya Pak? Ya, yang kedua. Ya mungkin nanti Bapak akan mengaplikasikannya atau akan mensosialisasikannya Pak di tingkat operator mungkin ya? Ya, sosialisasikan kembali ke operator di tingkat kecamatan. Ya, terima kasih Pak. Semoga kegiatannya berjalan dengan lancar. Semoga sukses saja. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Itu di nomor 3 dan seterusnya. Nah, setelah menginput nilai, data user beliau apa? Saya kopikan di sini dulu untuk mencari usernya. Ternyata beliau sudah sebagai asisten dengan ID atau user tadi yang sudah kita copy tadi 456. Ini saya tampilkan. Kalau sudah baru panduan untuk guru. Kalau tadi ada panduan juga untuk admin. Nah, ini saya tutup aja. Saya kembali lagi ke aplikasinya. Di sini tugas guru ibadah menunya tak bisa jadi dua. Jadi tugas guru sebagai guru mata pelajaran dan tugas guru sebagai guru bantu wali. Akan juga yang lain dipersilakan tugasnya pengguna. Yang kedua input nilai, ini ada 4 menu. Yang pertama apa? Di sini untuk kelas keluarga, ketikkan dulu tambah tugas pembelajaran. Pilih kelasnya, maka otomatis pilihan kelas akan terkunci ke kelas yang diampu saja. Tambahkan ini saya siapkan sebanyak 20. Misalkan tujuan pelajarannya ada 9. Bahasa Indonesia anggaplah ada 2 tujuan pembelajaran. Kemudian untuk matematika ada sebanyak 2 misalkan. Dan terakhir untuk IPA, pendidikan IPA dan sosial ada sebanyak 2 misalkan. Ini sesuaikan dengan jumlah DP yang telah disusun sesuai di modul terbaru sekalian. Nah, ini maka ketika Anda telah ini saya mencoba dalam video ini memahami ini pendidikan Pancasila. Nah, pendidikan Pancasila. Mengapa saya tulis seperti ini? Karena apa? Sekaligus untuk ngecek bahwa ini